bisa gitu. Mungkin tadinya dipikir kayaknya komunitas fotografi gitu atau jualan optik, tapi kebetulan kami memang fokusnya sosial juga kayak teman-teman juga gitu. Jadi memang Lentera Nusantara sendiri dari artinya Lentera, kita harapannya memang kita bisa kayak jadi penerang gitu di Nusantara gitu. Jadi kita bisa masuk ke pelosok-pelosok. Nah, dari program kita sendiri kita ada 3 program. Pertama yaitu gerakan One Person One Book atau satu orang satu buku. Yang kedua adalah gerakan bagi susu. Dan yang ketiga adalah ekspedisi lensa. Kalau mungkin teman-teman juga bertanya gitu, kira-kira nih lensa udah berapa lama? Kan masih baru, mungkin hampir sama sama Mas Kopi ya tadi. Komunitasnya tadi Oktober, kita juga sama lahir di bulan Oktober. Mulai di Oktober dan kita mulai launching itu bulan Desember. Kita mulai di Indoshelter di daerah Pandang. Itu ada satu tempat untuk menampung anak-anak jalanan dan anak-anak kurang mampu. Jadi kita di situ bikin project untuk bikin perpustakaan lewat gerakan satu orang satu buku. Dan alhamdulillah kita kemarin udah berhasil mendirikan perpustakaan dengan jumlah buku sekitar 500 buku. Mungkin teman-teman juga udah pernah dengar di Pomir. Oh iya, iya. Dan mereka yang support kita untuk gerakan bagi susu. Jadi selain di Indoshelter Desember, kita juga kemarin ke Banyumas mengajar itu bulan April. Jadi alhamdulillah kita juga senang ternyata di daerah seperti di Banyumas ada juga Banyumas mengajar gitu. Dan kita